Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma. Apa khabar teman ucapkan kepada koma semua. Jadi hari ni macam koma tengok di thumbnail teman tu, teman nak ulas sikit about ataupun pasal filem pendek akhir teman, komedi seram terakhir teman, iaitu Dr. Azhar Kumi dan Hantu Raya. So apa yang teman nak ulas kali ni tentang filem pendek terakhir ni, ya. Yeah. First, kenapa dia filem pendek terakhir teman adalah pasalnya, pasalnya teman selepas ini ada komitmen lain yang teman nak buat. So teman sendiri pun tak tahu boleh sambung ke tak boleh sambung. So teman letakkanlah sebagai filem pendek terakhir teman dan komedi terakhir. Komedi terakhir teman, sebab lepas ini mungkin teman tak buat komedi sangat. Kalau buat pun lah, mungkin ke arah lain. So ini komedi terakhir, komedi seram yang terakhir. Itu pasti yang terakhir lah, sebab teman ada komik lain, perlu mencari benda lain pula untuk my life. Jadi mungkin itu yang terakhir, filem pendek teman yang terakhir. Kalau apa-apa pun, kalau comeback balik ke, teman akan khabar lah. Jadi okey, kita masuk kepada Dr. Azhar Kumi dan Hantu Raya ini. So filem pendek ini adalah filem pendek merupakan sequel kepada filem pendek Zombifikasi Malam Raya. So dia memaparkan, menyambungkan kembali watak Dr. Azhar dan Kumin. Tetapi kekuatan cerita ini, dia punya wataknya lebih kepada Kumin. Jadi teman letakkan lebih kepada Kumin sebagai kekuatan dalam cerita ni. So Dr. Azhar di nombor 2, dia nombor 3, si Hantu Raya lah. Jadi itu yang dia punya ranking ni lah untuk kali ni. Dan dia merupakan sequel. Sequel ni adalah kesinambungan, kesinambungan daripada Zombifikasi Malam Raya. Jadi yang istimewanya pula yang teman nak khabar, okay, sebelum teman masuk daripada jalan cerita, teman nak khabar yang istimewa siap-siap. Apa yang istimewanya kali ni adalah kita punya set, kita punya location, kita punya location, set, prop lah. And then technical. So tiga itu yang berbeza. Sebelum masuk kepada sebelum teman nak masuk sikit pasal kualiti, so teman bagi tahu siap-siap tiga ni yang istimewa dalam video pendek terakhir teman ini. Video pendek terakhir ni iaitu set location, prop, and then apa tadi teman lupa dah. Set location, prop, and then ni lah technical. Okey, technical. So kita pergi pada technical. Okey, pada video pendek kali ni, video pendek teman yang terakhir Dr. Azhar dan Kumi Hantu Raya ni, teknikalnya adalah lebih baik daripada sebelum ini. Itu yang teman boleh cakap. Kerana sebelum ini boleh kita katakan teman tidaklah menggunakan cam yang, ataupun cam tu kamera lain, cam yang lebih baik. Tapi untuk Dr. Azhar ini, filem pendek terakhir teman ni, teman menggunakan kamera yang lebih baik, yang macam orang cakap lah, ni. Jadi teman kali ni menggunakan iPhone. Teman beritahu lah iPhone, tak perlulah kabur jenis apa ya, iPhone lah ya. Yang orang kata, okey, gunalah iPhone. Okey, kali ni teman guna iPhone. Sebelum teman nak cerita detail pasal technical ni, teman cerita tu dulu. And then seterusnya location. Kali ni berbezanya adalah location teman shoot 95% di sini, di tempat biasa. Dan juga selebihnya adalah teman shoot di luar. Itu ya, yang macam teman cakap sebelum ni. Dalam perbualan teman tentang filem-filem pendek teman sebelum ni, sebelum tabir tu, teman ambil persekitaran baru, mood baru, new location ya, untuk filem pendek tadi teman ni, teman nak tampilkan yang berbeza sikit. And then bajet dia pun okey, nombor 2 selepas Zombifikasi. Kali ni teman shoot di Kuala Kangsar Perak, yang kau tahu di Jabatan Victoria. Kalau orang sini tahu menolah ya, handai menolah. Tapi yang di luar tu biasa boleh tahu di Jabatan Victoria, Karai, Perak, Malaysia. Jadi di Karak, di Kuala Kangsar lah, dia di Kuala Kangsar. Di sana sangat cantik tempatnya. Teman shoot di sana walaupun scene tu tak lama, tetapi scene yang dibuat di sana cukup cantik, di tepi Sungai Perak. Cukup cantik. Di situ teman dah riki-riki awal dah pun. Dah minta izin ke apa semua awal di sana sebelum 3-4 minggu sebelum shoot, teman dah pergi sana untuk riki-riki. And then kita shoot lah pada hari yang kita nak shoot tu. Alhamdulillah berjalan lancar. Cantik tempatnya, ada kebor pula, kita boleh kita shoot macam-macam kat situ, cerita bunian ke, macam-macam boleh kat situ. And then technical, location, prop, prop lah, location, prop. Prop kali ni berbeza.
Teman kali ini ada menyediakan kedai, gerai, macam-macam lah, fisi trailer tu, payung dan sebagainya, set karaoke dan sebagainya. Kali ini prop-prop berbeza juga, tu raya dan sebagainya, prop yang sangat-sangat lain daripada filem pendek teman sebelum ni yang tak pernah lagi teman buat kedai. Kalau ada pun rasanya nak cerita yang dulu tu, Fiwelca, Bomoh Temerang, itu set bundle masa tu. Jadi kali ini teman buat gerai. Okey, itu tentang tiga benda istimewa yang teman nak khabar di awal, tentang apa yang ada dalam Dr. Azhar Komedan Tu Raya ni. Itu yang istimewa tiga, technical, location and prop. Itu yang istimewa, yang koma sebagai audien kena tengok dengan cerita ni nanti pada esok 21 Jun 2023 hari Rabu, jam 9.30 malam, tengah penanda di YouTube channel teman. Detail teman kamu And then seterusnya teman masuk kepada jalan cerita. Okey, jalan cerita dia, dia ni mengisahkan pasal Kumin lah, kesinambungan daripada zombifikasi malam raya. And then kali ni Kumin dia tak bawa ambulan dah. Dia tak bawa ambulan dah. Dia bukan lagi pemandu ambulan. Dia dah buka kedai makan. And then kedai makan dia tu tak laku. Orang tak datang. Padahal macam-macam nak buat, ada set karaoke dan sebagainya, tapi orang tak datang. And then dia ni pula kerap diganggu dengan kerap bermimpi kerap bermimpi benda-benda buruk, benda-benda pelik pasal dia punya life lah, pasal perniagaan dia ni. And then satu hari dia datang Dr. Azhar. Dia pun bersama-sama dengan Dr. Azhar. Dr. Azhar pun membantu dia. Macam mana membantu dia? Tengoklah macam mana mampu ke Dr. Azhar membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kumin ni. Itu sedikit sebanyak jalan ceritanya secara ringkas ya, yang teman khabar. Dia kali ni dia dah masuk ke lain sikit. Dia dah error sikit daripada zombifikasi malam raya tu. So dia lebih kepada Kumin. Walaupun tajuk utama dia besarnya Dr. Azhar, tapi dia lebih kepada Kumin. Dr. Azhar kali ni membantu Kumin kali ni. Jadi dah empat siri termasuk Samad Al-Latif ni. Samad Al-Latif dah ada dua. So di situ dah start Dr. Azhar, Dr. Azhar, Dr. Azhar. So kali ni filem Dr. Azhar sendiri merupakan sequel daripada zombie. Lima dah, lima termasuk zombifikasi. Jadi itu yang kamu kena tengok. Kumin ni dia tak buka kedai, dia tak buka, dia dah tak, dia tak bukan memandu ambulans lah. And then dia buka kedai. Itu yang kamu kena faham, buka kedai. And then perniagaan dia tak apa laku, gagal. And then dia pun pada masa yang sama dia mimpi-mimpi benda buruk, mistik-mistik. And then satu hari datang Dr. Azhar yang cuba nak membantu dia. Mampu ke Dr. Azhar ni nak mampu ke Dr. Azhar ni nak menyelesaikan masalahnya? Wah, belit-belit dah teman, maklumlah malam-malam ni dah balur sikit. Jadi itu jalan ceritanya secara ringkas tentang Dr. Azhar. Jadi seterusnya kita pergi kepada kes pelakon-pelakonnya. Okey, untuk kali ni pelakon-pelakon teman memang berhasrat menon, memang ambil amin untuk Dr. Azhar ni. Kita bincang 3-4 hari sebelum shoot. Teman mau suara ke, bukan 3-4 hari, 2-3 minggu sebelum shoot. Teman berbincang dengan Amin and then cameraman teman untuk create cerita ni. And then Dr. Azhar ini merupakan filem pendek yang paling susah ya teman nak buat, kerana ialah filem pendek terakhir bagi teman. Rasa sedih juga sikit untuk buatnya. And then teman memerah otak selama 5 hari untuk create jalan cerita ni. Walaupun jalan cerita ni kau mendengar tadi simple, tapi teman nak memikirnya tu amat susah, kerana dalam keadaan filem pendek yang terakhir ni dia punya cast sangat sikit. Ini yang teman mengaku sangat-sangat, memang sangat sikit, hanya ada 3 ke 4 orang sahaja. Tetapi cerita ni jadi juga. Itu yang teman nak create masa itu, memikirkan scene ini, babak ini, babak ini, babak ini. Teman rasa macam nak buat babak ni tak boleh kan. Nak buat babak ni prop tak cukup, nak buat babak ni pelakon tak cukup, nak buat babak ni ini pula tak cukup, teknikal pula jauh pula dan sebagainya. Jadi teman memikir sepanjang 5 hari. And then itulah yang teman dapat. Teman sambil itu teman dah siapkan 2 skrip lagi. Iaitu tajuk dia masih lagi belum ni, iaitu Man Lenjan, unofficial lagi. Masa itu teman dah buat tapi memang tak shoot dah lah kan. So teman preparing skrip, nak tengok compare yang mana yang boleh dibawa untuk kali ni, yang terakhir ni. Jadi
Dia tengok-tengok Dr. Azra Komina tu raya lah yang teman komik dengan nama untuk kali ni video pendek terakhir teman ni. So 5 hari teman ambil untuk buat cerita ni, read dan babak-babak dia berbincang dan sebagainya. Jadi alhamdulillah 2 hari lepas teman shoot pada hari Ahad, ya, Ahad shoot Ahad pagi pukul 10 and then habis pukul 5 petang. Sangat lama sebab kita shoot jauh dan sebagainya. Itu berkaitan dengan nisbah takbirnya. Okey. Nisbah takbir pula pelakon-pelakonnya and then prop dan cerita and then sebagainya. Terus kepada apa yang teman nak cerita kali ni. Okey. Yang teman nak bagi tahu koma kali ni adalah pasal quality. Quality kali ni. Okey. Teman mengaku siap-siap pada komen semua, filem pendek Dr. Azhar Kumi dan Hantu Raya ini adalah filem pendek yang paling susah yang teman buat walaupun dia hanyalah 12 minit 25 saat. Kerana apa kan? Kerana dia punya, kita shoot pakai lain kali ni, iPhone, kamera lain and then quality pun lain, 4K 60 pixel per second. Jadi amat lain untuk menjaga kualitinya tu. Kalau kamu tahu memang cukup-cukup sukar kerana sebelum ini teman menggunakan Android saja. Bila kita nak memindahkan ke YouTube channel kita itu, cara kita nak pindah tu sangat susah dan mengambil masa. Setakat ini teman tak tidur lagi. Tidur hanya 1-2 jam sahaja. Start pada semalam kemarin. Kerana satu editing lah. Filem ini babaknya ada 10 ke 11 gitu. So bahagi separuh-separuh, teman dan Ahmad Sapawi edit, teman separuh edit, dia separuh edit. And then sampai ke malam-malam kami edit, mencari sound effect, mencari sound background. Walaupun sound effect itu sebenarnya tak, orang kata bukan tak sesuai, tapi teman saja letak nak nampakkan lawaknya je. Kalau tak sampai teman maaf lah, tapi bagi teman sampai tu. Dia mencari sound effect, mencari sound background and then mencari soundtracknya sangat susah. Kami mencari di bagai-bagai untuk no copyright punya. Jadi kami live jumpa juga masukkan satu lah lagu daripada Allahyarham Iramli satu, and then yang lain tidak menggunakan sound copyright. So itu saja, mencari lagu saja dah lama. And then kita berbalik kepada kualiti tadi, ya. Nak menjaga kualiti filem pendek Dr. Azhar Komin dan Hantu Raya ni sangat-sangat sukar dan sangat-sangat rumit di sini, ya. Kita nak memindahkannya tu, teman dah menggunakan 3-4 cara and then Telegram and then baru guna email dan sebagainya. Sebab kita nak menjaga kualiti. Tapi bila disampai tu, sampai tu kualitinya cantik. Tapi bila kita di post di YouTube and then kualiti dia jadi low tau. Teman dah ceritakan ini pada di story IG teman tadi. Jadi teman nak beritahu pada komen semua, sebenarnya teman nak minta maaf siap-siap di sini. Kerana maaf lah kalau kualiti video tu di YouTube nanti hanya ada 360p. Sedangkan teman shoot menggunakan iPhone 4K 60 pixel per second. Itu yang teman pelik. Bila teman pindahkan tu menggunakan Telegram, teman dah cuba menggunakan Telegram, menggunakan email dan sebagainya. Kita tahu file itu besar untuk dipindah kan. Tapi teman cuba dan berjaya dapat juga kualiti tu. Tapi bila di post di YouTube and then kualiti dia hilang. Itu yang teman nak minta maaf pada kamu semualah. Kalau benda tu terjadi, tapi dia punya quality image gambar tu stay okay. Stay okay, stay cerah dan sebagainya. Cuma dia punya kualiti di YouTube tu tak dapat cecah 1080 pun tak dapat. Dia hanya 360. Itu yang teman pelik. Teman dah test sampai 6 kali post di YT. Cuma secara personal lah, secara private quality dia tetap sama. So teman dah tengok berapa kali compare. Jadi esok tu korang tengok lah macam mana. Itu yang teman dapat sajikan. Teman minta maaf berbenar lah. Itu saja teman dapat sajikan. Teman dah cuba yang terbaik untuk kali pertama menggunakan kamera lain daripada yang lain. So this is experience lah untuk teman untuk video terakhir ni. Ini mungkin kalau ada pun next time, so teman dah tahu bagaimana cara. Sangat rumit. 3-4 kali teman try dengan Ahmad dan sebagainya gini-gini. Oh, dia punya quality jatuh. So itu yang teman rasa sangat kecewa, quality dia jadi low. Kalau kau tengok official trailer tu hanya 360p saja. Tapi alhamdulillah lah quality dia masih okey. Tapi kalau kita tonton di TV,
yang orang kata menggunakan HD, kualiti dia jatuh. Kalau dia handphone stay okey lagi. So di TV lah, kalau orang tengok di TV dan sebagainya, Unify TV, dia punya kualiti jatuh. Itu yang teman sedikit kecewa dan teman ingin minta maaf kepada audiens semua dah. Jika esok tu dia masih 360 dan sebagainya, teman dah set macam-macam dah. Tinggi esok lah. Dan teman dah kaji, dah tengok beberapa footage-footage, apa shot, shot tu bukan shot, apa-apa footage tu, film tu, dia okey, cuma post di YouTube tu yang di kualiti low. Teman post ni tak tahu kenapa. Di itu yang teman nak kabur sebenarnya untuk video kali ni, video terakhir ni, about the quality. Teman amat kecewa dengan kualitinya kali ni, di YouTube lah kualitinya, tak tahu pasal apa. Sebab kamera kita dah okey, kita dah guna 4K and then 60 per second lagi dah. Tu yang tak tahulah apa eh. Jadi kau tengok lah esok macam mana film ini tu esok. And then yang terakhirnya, harapan teman. Okay, harapan teman untuk filem pendek terakhir teman, komedi seman, komedi seram terakhir ni, iaitu Dr. Azhar Kumi dan Hantu Raya, dapat memberikan komo pengajaran, moral of the story. Oh boy, moral lah ya. Teman, setiap filem pendek teman, teman selitkan pengajaran. Tapi kali ni lain sikit, sebab pengajarannya banyak, tapi bukan daripada scene yang dibuat, tapi daripada skrip yang dilontarkan oleh kedua-dua pelakon ini, teman sendiri sebagai Dr. Azhar dan juga Muzaimin sebagai main karakternya. Dialog yang dilontarkan tu, skrip-skrip yang dilontarkan yang teman buat kali ini, memang ada pengajaran dan ada sedikit perlian kepada bangsa kita, orang Melayu, orang Islam kita ni, yang kerap percaya benda-benda tahyul, yang kerap judge orang. Itu yang kamu kena tengok pengajarannya tentang kali ni. Ada yang suka kerap judge orang, oh tengok orang macam ni sikit, oh gini kan, orang kita kau itulah ya. Gini kamu ni gini ni, kamu ni kena buatan orang ni lah. Itu orang Melayu suka kau itu. Jadi itu yang teman selitkan kali ni kepada bangsa kita sendiri, bukan teman saja yang perli-perli bangsa sendiri, tapi itu cara teman lah, cara teman lah, bagaimana teman nak bagi tahu audien tentang benda tu yang memang selalu pun orang kita ni hadapi benda-benda macam itu. Kita tak dapat nak elak kan, jadi kita selitkan lah, kita masukkan sebagai lawak, bukannya sensitif sangat pun. Kita masukkan memang selalu orang Melayu orang itu, jadi bila kita tengok, wah memang macam ni pun. Itu yang teman masukkan kali ni, dan harapan teman agar filem pendek terakhir teman ni dapat menambat hati komuan sikit lah. Tak 100%, 20%, jauh tu gapnya. Ada sikit pun jadilah untuk kali ni. Dan teman sekali lagi minta maaf kalau kualitinya low di YouTube. Teman tak tahu kenapa, sebab kualiti di sini okey, di phone ni bila kita di post tu dia jadi tak okey. Teman tak tahu pasal apa. Teman minta maaf siap-siap. Itu yang teman nak cakap. Kali ni pun berbeza lokasi syuting. Teman nak bagi yang terbaik, filem pendek terakhir teman ni yang terbaik untuk audien. Teman shoot jauh ya, daripada tempat teman ni nak ke Kare, Kuala Kangsar tu jauh. Tapi teman buat demi audien, demi filem pendek terakhir teman ni. Jadi dan di kesempatan di kesempatan ini teman nak mengucapkan terima kasih kepada Aspa atas pemberiannya, iaitu ini dia. Terima kasih Aspa. Iaitu adalah poster. Poster Dr. Azhar Kumi dan Hantu Raya. Saya ada tulis lagi sini. Terima kasih. Good luck the next future. Koma. Terima kasih Aspa kerana bagi kepada teman poster ini. Dah masuk ni dah 3-4 poster dah dia bagi teman. Terima kasih sangat-sangat. Ini katanya kalau kau nak, boleh bagi tahu teman, ataupun DM di IGS Team Production, bolehlah dia bagi. Itu katanya. Terima kasih Aspa. Poster ni. Terima kasih apa-apa. Jadi itu sajalah untuk video hari ni. Teman nak bagi penerangan tentang kualiti sebenarnya, dan sedikit sebanyak tentang Dr. Azhar Kumi dan Hantu Raya ni, yang akan keluar esok pada 21 Jun 2023. Jadi jangan lupa kamu esok 21 bulan Jun 2023 hari Rabu 9:30 malam secara tayangan perdana di YouTube channel teman, okey, iaitu Amir Sufi, AMIRSUFFI FF. Okey, itu saja. Selamat malam koma. Tidur tau. Jangan sampai lewat malam nak tidur. Bye, assalamualaikum.